bab 3310. Ke arah itu, kecuali sejumlah kecil industri yang dikendalikan oleh kekuatan besar, sepertinya tidak ada yang mengejutkan. Lizu mengikuti tatapan Kaisar Pedang dengan sedikit rasa ingin tahu. Tidak, masih ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kaisar Pedang menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat Lizu. Kamu baru saja meninggalkan Bea Cukai, dan kamu mungkin tidak punya waktu untuk memahami beberapa hal. Aliansi sia ya telah menjadi sangat tidak normal baru-baru ini. Mereka sudah mulai menyatukan seluruh dunia bisnis dalam damai. Jadi, aliansi bisnis Xia telah membuat pilihan untuk tunduk pada Raja Surgawi Zongding. Terlebih dahulu, Lizu menghela nafas pelan dan melanjutkan, "Ada Raja Surgawi di belakang, dan aliansi bisnis Xia ini mengendalikan seluruh domain perdamaian di dunia bisnis. Tentu saja mudah." Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya dan berkata. Menurut pemahaman kaisar ini, keluarga Xiong dan keluarga San, yang mengendalikan dua aliansi bisnis besar lainnya, telah mengungsi ke Raja Songding dan kemudian keduanya akan bergabung untuk berurusan dengan Xia Jianming. Tetapi pada akhirnya, Xia Jianming tidak mati. Sebaliknya, keluarga Xiong dan keluarga San semuanya telah dihancurkan. Nenek Moyang dari dua keluarga besar juga telah jatuh dan properti mereka dikikis oleh klan Xia. Aliansi bisnis. Apalagi, mata Lizu berkedip dan dia bisa mencium bau yang tidak biasa dengan tajam juga, Bai Yuro dari keluarga Bai di sangat berbakat dan dikabarkan memiliki penampilan sebagai raja surgawi. Oleh karena itu, Raja Surgawi Zong Ding tidak akan melepaskannya. Dan dia, sebelum Raja Surgawi Zong Ding memasuki kota kaisar pedang kita, satu melangkah ke manor tempat aliansi bisnis siap berada. Suatu hari yang lalu, Raja Zong Ding juga pergi ke manor. Begitu dia memasuki manor, dia terengah-engah. Mendengar ini, mata Li Zu tiba-tiba menyipit dan dia akan melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki. Jangan gunakan akal sehatmu, ini tidak sopan kepada raja surgawi. Kaisar Pedang segera menghentikan perilaku Lizu dan kemudian dia membuat suara kejutan dan setelah persepsi yang cermat, ekspresi wajahnya berubah secara halus. Dia bergumam, gadis itu Bai Yurou benar-benar keluar dari rumah itu. Aliansi bisnis Sia, wajah Lizu juga menjadi lebih berhati-hati dan dia merenung, sepertinya di balik aliansi bisnis Sia, ada juga kekuatan yang bekerja melawan Raja Zongding, apakah ada raja lain? Dimulai Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya, dalam pusaran air domain perdamaian, semua raja surgawi lainnya menjauh dan tidak berani campur tangan. Karena ini adalah pertempuran antara tuan. Jadi, di belakang aliansi bisnis Sia, apakah salah satu dari dua penguasa lainnya mendukung? Suara Lizu agak rendah. Badai berdarah. Karena itu seharusnya, ekspresi Kaisar Pedang berangsur-angsur menjadi serius, dan dia juga merasakan keseriusan masalah ini. Jika hanya Raja Zongding yang bertindak atas nama Raja Pembunuh Darah, maka, masalahnya jauh lebih sederhana dan hanya perlu diserahkan. Setelah domain perdamaian disatukan, bahkan jika Tuan Biluo dan Tuan Dautian memiliki pendapat, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat Tuan bertarung. Tetapi, jika Tuan Biluo dan Tuan Dautian terlibat dengan cara yang sama, masing-masing menguasai beberapa kota kekaisaran dan berbagai perselisihan kepentingan tidak dapat diselesaikan, maka sangat mungkin akan terjadi pertempuran antara kota kekaisaran dan kekaisaran. Kota dulu, ketika tidak ada pembagian perdamaian. Perbatasan antara tiga tuan selalu terbuka dan rahasia. Kemudian, untuk menghindari gesekan ini, tiga tuan membagi perbatasan mereka, membentuk zona damai. Hari ini, keberadaan domain perdamaian sebenarnya adalah zona penyangga yang mengisolasi kepentingan tiga tuan. Jika domain perdamaian tidak ada lagi, seluruh alam roh kayu akan berada dalam kekacauan. Lizu menghela nafas panjang, ekspresinya penuh kekhawatiran. Di Sword Emperor City, di Manor Aliansi Bisnis Klan Xia, Bai Yurou telah membawa semua klan yang terdampar di Sword Emperor City, banyak dari mereka, ke manor tempat Jian Chen berada. Setelah dia menenangkan beberapa klan yang lemah, dia membawa lusinan elit dari keluarga Kaisar Putih ke Jian Chen. Termasuk Chu Tianxing dan Penatua King, keenam raja dewa yang masih hidup ada di sana. Di antara sekelompok orang dari Alam Dewa Utama, Bai Changlin, yang bertemu Jian Chen untuk pertama kalinya di sisi binatang hutan kuno, juga terdaftar. Tetapi pada saat ini, termasuk Penatua King, pandangan semua orang terhadap Jian Chen menjadi sangat rumit. Terutama Bai Changlin, yang berdiri di tengah kerumunan, wajahnya bahkan lebih pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka sudah tahu identitas Jian Chen dari mulut Bai Yurou, dan mereka juga tahu bahwa orang yang diam-diam membantu mereka dua kali di Valley of Destiny sebenarnya adalah orang dengan kaki patah di depan mereka. Senior, kami tidak tahu identitas Anda sebelumnya, dan saya harap Anda akan memaafkan saya atas kelalaian apapun. Setelah semua orang memberi hormat, Penatua King berjalan keluar dengan wajah penuh penyesalan dan ketulusan dan membungkuk pada Jian Chen dengan hormat. Rumah besar ini cukup besar untuk menampung kalian semua. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan ganggu aku jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting. Jian Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hari ini, dia berdiri di ketinggian yang berbeda dan visi serta pikirannya juga lebih kuat. Ini luas, dan tentu saja, saya tidak akan peduli dengan beberapa raja dewa tentang hal-hal sepele ini. Ya senior, kalau begitu kita pensiun dulu. Bai Yurou membungkuk pada Jian Chen dan hendak mundur dengan klannya. Bai Yurou, pergi dan bawa orang itu keluar pintu. Kebetulan kau juga mengenalnya. Jian Chen tiba-tiba berkata kepada Bai Yurou. Bai Yurou tertegun sejenak, lalu dia langsung bereaksi, menjawab dengan hormat, dan berjalan langsung ke gerbang manor. Sebagai putri kebanggaan keluarga Kaisar Putih, dia tidak lagi memiliki kesombongan sedikit pun di tubuhnya. Dia juga tidak memiliki perlawanan atau ketidakpuasan sedikit pun dengan kata-kata Jian Chen yang hampir memerintah. Bai Yuro membuka gerbang manor. Ketika dia melihat orang-orang berdiri di luar, matanya tiba-tiba menyipit, tetapi dia segera memberi hormat dengan tinjunya. Ternyata Kaisar Pedang, tolong, Senior sudah menunggu. Pedang Kaisar berjalan ke manor. Dia melihat tanah yang rusak di manor sekilas, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia berada di Sword Emperor City, tetapi dengan kekuatannya, di bawah hidungnya, dia bahkan tidak menyadari fluktuasi pertempuran di sini. Ini sangat mengejutkannya. Yurou, jejak ini disebabkan oleh pertarungan antara Raja Surgawi Song Ding dan senior itu. Kaisar Pedang mengirimkan suara ke Bai Yurou. Bai Yurou mengangguk dan tidak menjawab. Apa hasil pertempuran itu? Bisakah Raja Song Ding ada di sini? Kaisar Pedang terus bertanya melalui transmisi suara. Junior tidak bisa mengatakan hasil pertempuran, tetapi pada akhirnya, Raja Surgawi Zong Ding pergi. Bai Yurou berkata melalui transmisi suara. Pergi, Kaisar Pedang sedikit mengernyit, memperlihatkan tatapan serius. Segera, Kaisar Pedang muncul di depan Jian Chen di bawah kepemimpinan Bai Yurou. Pertama kali dia melihat Jian Chen, Kaisar Pedang tahu bahwa orang di depannya bukanlah salah satu dari sembilan Raja Surgawi, dia juga bukan orang kuat yang dikenal. Junior Jian Feng, saya telah melihat sesama Taois, tetapi saya tidak tahu bagaimana memanggil mereka. Kaisar Pedang mengepalkan tinjunya. Jian Chen. Rekan Taois Jian Chen, mohon maafkan saya karena telah mengambil kebebasan untuk mengatakan, saya tidak tahu apakah Anda milik Master Dou Tian atau Master Biluo. Bab 3311. Jian Chen menatap Kaisar Pedang dalam-dalam dan berkata, apakah Kaisar Pedang di sini untuk menanyakan ini kepadaku? Yal, Kaisar Pedang menatap Jian Chen sejenak dan mengakui secara langsung Jian Chen tidak segera menjawab, dia mengeluarkan botol batu giok dan menuangkan secangkir cairan obat untuk mengambilnya dengan tergesa-gesa. Cairan obat yang terkandung dalam botol ini semuanya diekstraksi dari bunga jiwa kehidupan, dan sekarang itu seperti teh bagi Jian Chen, dan dia harus menyesapnya sesekali. Setelah mengambil cairan obat, Jian Chen segera merasakan perasaan menyegarkan dalam roh primordialnya. Retakan dalam roh primordialnya sedang dirawat, dan mereka pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Jian Chen memejamkan mata, dan sepertinya menikmati perasaan dipelihara oleh roh primordialnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya, aku bukan milik tuan manapun. Ada sedikit kejutan di mata Kaisar Pedang, dan dia terdiam beberapa saat, rekan Taois, saya tidak tahu apakah Anda tahu, masalah perdamaian tidak sesederhana kelihatannya. Di belakang Raja Zongding itu, ada tuan yang mendukungmu dan Song. Apakah kamu tidak takut pada tuan di belakangnya ketika Ding Tianwang melawannya? Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Pedang, kata Jian Chen. Tentu ada hubungannya dengan itu aku sudah membuat keputusan. Begitu Raja Zongding tiba, aku akan membawa kota Kaisar Pedang untuk bergabung dengan Raja Zongding untuk memastikan kelangsungan keluarga. Tapi setelah Raja Zongding datang kepadamu, dia akan dia tinggalkan dengan tenang. Kaisar Pedang menatap Jian Chen dalam-dalam, dan melanjutkan, sebelumnya, ketika saya melihat sesama Taois dan Raja Zongding saling melawan, saya berpikir bahwa sesama Taois adalah dua master lainnya, jadi saya datang ke sini untuk mempelajarinya sehingga saya dapat membuat keputusan yang tepat. Keputusan. Saya tidak menyangka bahwa hal-hal tidak seperti yang saya pikirkan. Namun, meskipun sesama Taois bukan salah satu dari dua master lainnya, saya melihat bahwa rekan Taois tampaknya tidak khawatir tentang master di belakang Raja Zongding. Kamu ingin tahu dari mana kepercayaan bahwa aku tidak takut pada ketiga tuan itu berasal? Senyum tipis muncul di sudut mulut Jian Chen. Kaisar Pedang menghela nafas pelan dan berkata, "Sejujurnya, keluarga Kaisar Pedang kita tidak ingin tunduk pada tuan manapun, apalagi menjadi pelayan orang lain. Jika ada pilihan yang lebih baik." Keluarga Kaisar Pedang kita tentu ingin mempertimbangkannya. Dia, Jian Chen, memandang Kaisar Pedang, tetapi tidak berbicara. Ekspresi Kaisar Pedang tiba-tiba menjadi serius menatap Jian Chen dengan mata tajam, dan nadanya sedikit serius. Rekan Taois, Anda memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Surjawi dan karakter yang kuat seperti Anda sudah dapat menarik perhatian penguasa. Ya, jika Rekan Taois bersedia. Saya, Kota Kaisar Pedang, bersedia mendedikasikan 30% dari keuntungan seluruh wilayah untuk sesama Taois. Saya hanya berharap rekan Taois dapat melindungi Kota Kaisar Pedang saya dan membuat Kota Kaisar Pedang saya mandiri. Sword Emperor City tidak hanya mewakili kota, tetapi juga lingkup pengaruh. Dalam lingkup pengaruh ini, Kota Kaisar Pedang adalah kota utama, dan di bawah kota utama ada banyak kota sekunder tetapi tanpa kecuali selama berada dalam lingkup pengaruh Kota Kaisar Pedang. Semua kota dan bisnis akan menyumbangkan pajak dalam jumlah besar ke Kota Kaisar Pedang setiap tahun, bahkan tiga aliansi bisnis utama di Happy New. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari sembilan kota kekaisaran di wilayah Perdamaian, Pendapatan Pajak Tahunan Kota Kaisar Pedang adalah kekayaan yang cukup besar. Selain itu, ada banyak kebun mineral dan obat-obatan di wilayah Sword Emperor City yang juga dapat membawa sejumlah besar kekayaan ke Sword Emperor City setiap tahun. Sekarang, Kaisar Pedang telah mengambil 30% dari semua keuntungan sekaligus. Jumlah kekayaan ini sangat besar sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi akan dipindahkan. Setelah mendengar ini, Jian Chen terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Saya dapat membuat kota pedang kaisar mandiri dan mempertahankan pola sebelumnya, tetapi saya memiliki syarat." Syarat apa? Mata Kaisar Pedang berbinar. Berkolaborasilah dengan aliansi bisnis sia dan kumpulkan bunga jiwa kehidupan untukku. Aku membutuhkan banyak bunga jiwa kehidupan. Meskipun Xia Jianming saat ini mengumpulkannya, hanya sebagian yang hanya dapat dikumpulkan berdasarkan aliansi bisnis klan Xia. The Domain Perdamaian, masih banyak pasukan klan yang menghargai bunga liwa kehidupan dan tidak mau menjualnya. Untuk bagian ini Lite Soul Flower aliansi bisnis Sia tidak bisa berbuat apa-apa lagi pula, jika mereka tidak menjualnya, aliansi bisnis Xia tidak bisa merampoknya. Jian Chen memandang kaisar pedang dan berkata, "Saya ingin Anda mengumpulkan semua bunga kehidupan dan jiwa yang telah dihargai oleh berbagai kekuatan untuk saya. Tidak heran aliansi bisnis klan Sia membeli bunga Lifeso di Happy New. Dan harga bunga Lifeso telah meningkat beberapa kali. Ternyata kamu membutuhkan ini, tapi apa yang kamu butuhkan begitu banyak bunga Lifeso?" Dia penasaran, tetapi ketika dia melihat kaki Jian Chen yang membatu, dia menunjukkan pandangan berpikir dan berkata, "Oke, okay, aku berjanji padamu." Setelah beberapa diskusi, rincin kaisar pedang meninggalkan manor dan kembali ke rumah kaisar pedang dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi. Tetapi dalam pusaran kedamaian yang besar ini, bahkan delapan raja surgawi tidak berani masuk. Bisakah dia benar-benar melindungi kota kaisar pedang saya? Ketika Lizu belajar dari kaisar pedang setelah semuanya, alisnya tiba-tiba berkerut begitu penguasa keluar. Siapa yang akan bersaing dengannya? Bahkan raja surga pun tidak. Seorang kaisar pedang berbaju putih berdiri di depan jendela. Menatap ke arah tertentu di kota dan berkata perlahan, dia istimewa karena saya tidak melihat sedikit pun penghormatan kepada tuan dari sikapnya. Saya berada di depan tentang dia. Ketika dia menyebut dominion, ekspresinya selalu datar tanpa perubahan apapun. Ketenangan ini bahkan raja kekacauan tidak memilikinya. Bagaimana kalau tenang? Ini tidak berarti apa-apa. Apa menurutmu dia bisa bersaing dengan tuannya? Lizu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tentu saja saya tidak berharap dia bisa bersaing dengan Lord kekuatan Lord sama sekali tidak cocok untuk Raja Surga. Tapi untuk SWAT Emperor City kami, ini tidak lebih dari membayar 30% dari keuntungan-keuntungan. Dalam pertempuran ketiga tuan ini, jika dia benar-benar dapat menjaga kota Kaisar Pedang kita dalam status quo, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, maka kita akan memilih untuk mengandalkan seorang tuan sesuai dengan situasinya. Mendengar ini, Li Zhu mengangguk sedikit, dia mengerti pikiran Kaisar Pedang, ini untuk merebut harapan, tidak peduli seberapa tipis harapannya untuk masa depan keluarga, dia harus memperjuangkannya. Keluarga Kaisar Pedang telah mendominasi domain perdamaian terlalu lama, dan kecuali mereka benar-benar putus asa, mereka tidak ingin menyerah. Selanjutnya, Kaisar Pedang mulai bertindak dan sebuah dekrit dikeluarkan dari istana Kaisar Pedang. Menghadapi semua kekuatan di dalam kota Kaisar Pedang, dan isi dekrit itu hanya satu, yaitu meminta semua kekuatan untuk mengorbankan mereka bunga kehidupan dan jiwa. Meskipun ada beberapa kekacauan di domain perdamaian hari ini karena tindakan Raja Zongding, keagungan kota kekaisaran masih ada. Menghadapi dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar Pedang sendiri, semua kekuatan di dalam kota Kaisar Pedang tidak berani menolak untuk patuh. Mereka mengambil semua bunga kehidupan dan jiwa yang berharga dalam keluarga mereka. Akibatnya, aliansi bisnis klansia membeli dengan banyak uang di seluruh wilayah perdamaian, sementara Kaisar Pedang secara khusus menargetkan semua keluarga dalam lingkup pengaruh. Dengan pendekatan dua arah. Semua bunga kehidupan dan jiwa yang muncul dalam lingkup pengaruh Kota Kaisar Pedang semuanya terkonsentrasi di tangan Jian Chen dalam waktu singkat. Jian Chen juga tidak bisa mundur di manor. Dia memurnikan bunga-bunga jiwa hidup ini, mengambil esensinya, dan mengumpulkannya menjadi tetesan cairan spiritual, perlahan-lahan memberi nutrisi pada jiwanya. Aliansi bisnis klan Xia tumbuh hari demi hari di domain perdamaian. Dengan bantuan rahasia Jian Chen, dengan cepat menduduki semua bisnis di sembilan kota Kaisar Agung dengan kecepatan yang tak terhentikan, dan benar-benar menyelesaikan penyatuan dunia bisnis di domain perdamaian. Dengan perluasan aliansi bisnis Klansia, lebih banyak bunga kehidupan dan jiwa juga dikumpulkan di tangan Jian Chen. Di bawah tumpukan besar bunga kehidupan dan jiwa, jumlah perbaikan retakan di Jian Chen Yuan Shen meningkat. Saat roh primordial berangsur-angsur pulih, hukum yang bisa dia gunakan menjadi lebih kuat dan lebih kuat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Tuan, hampir semua bunga jiwa kehidupan yang dapat dibeli di domain Heping telah dibeli, tetapi masih ada beberapa bunga jiwa kehidupan yang dihargai oleh banyak keluarga di delapan kota kaisar lainnya, dan mereka menolak untuk menjualnya kepada kami. Setengah bulan kemudian, Xia Jianming muncul di depan Jian Chen. Bab 3312 Setelah mendengarkan laporan Xia Jianming, Jian Chen mengerutkan kening, dia merenung sejenak, dan berkata, di luar domain perdamaian, ada tiga alam yang diperintah oleh tiga penguasa wilayah tiga penguasa utama, yang masing-masing jauh lebih besar dan lebih kaya daripada daerah perdamaian. Anda dapat mencoba mengumpulkan bunga kehidupan dan jiwa di wilayah tiga penguasa utama. Saat berbicara, Jian Chen perlahan mengisi secangkir cairan obat livesol Flower dari botol giok, seperti minum teh, menyesap dari waktu ke waktu. Hari-hari ini, Xia Jianming telah mengumpulkan sejumlah besar bunga jiwa kehidupan untuk Jian Chen melalui sumber daya keuangan dari aliansi bisnis Xia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar bunga kehidupan dan jiwa yang ada di seluruh wilayah perdamaian terkonsentrasi di tangan Jian Chen. Namun, ini masih jauh dari cukup dan jauh lebih buruk. Ini bukan hanya karena sebagian besar bunga kehidupan dan jiwa ini bermutu rendah, dan efeknya pada Jian Chen tidak sebesar yang dibayangkan. Ada juga beberapa alasan karena esensi dari cairan obat yang dapat memperbaiki roh primordialnya di setiap bunga jiwa hanyalah jejak. Selain itu, Fisur roh primordialnya saat ini adalah cara perbaikan melalui pemanasan, bukan penyembuhan langsung. Karena itu adalah terapi nutrisi hangat, maka ia harus tetap meminum live soul flower. Tuan, hanya ada tiga lorong yang mengarah ke tiga wilayah dominan di domain heping kami, tetapi sekarang, dengan arus bawah domain heping yang melonjak, ketiga lorong itu juga diblokir oleh pembangkit tenaga listrik dari alam darah merah, dan orang-orang di heping. Domain tidak bisa keluar, orang dari luar juga tidak bisa masuk. Xia Jianming menunjukkan ekspresi malu, ada poin lain, di alam darah merah, alam biang dan alam taitian yang diperintah oleh tiga tuan, masing-masing memiliki kamar dagang, dan kamar dagang ini semuanya dijalankan oleh tiga tuan, dan mereka memiliki monopoli penuh atas semua bisnis di wilayah masing-masing. Jika mereka tahu bahwa kita sangat membutuhkan sejumlah besar bunga kehidupan dan jiwa, saya khawatir mereka akan membuka mulut. Atau, seperti pasukan keluarga lainnya di wilayah perdamaian kita, mereka mungkin akan menyembunyikan bunga kehidupan dan jiwa di salju dan tidak menjualnya kepada kita. Dibandingkan dengan tiga kamar dagang utama di alam darah merah, alam biang, dan alam taitian, kekuatan aliansi bisnis Sia kami masih sangat lemah. Sia Jianming mengungkapkan keprihatinannya. Yah, itu saja. Jian Chen merenung sebentar, dia merenung sejenak, dan berkata, bunga kehidupan dan jiwa Happy New, Anda terus membelinya untuk saya, seperti untuk pasukan keluarga di delapan kota kaisar yang tidak mau mengambil tindakan, aku akan menemukan jalan. Ya Tuan, Sia Jianming membungkuk dalam-dalam, lalu mundur. Setelah Xia Jianming pergi, roh primordial Jian Chen menyebar dan memasuki rumah Kaisar Pedang. Setelah beberapa napas, sosok Kaisar Pedang muncul di depan Jian Chen. Saya membutuhkan bunga jiwa kehidupan di delapan kota Kaisar lainnya. Beberapa kekuatan tidak mau menjual bunga jiwa kehidupan di tangan mereka. Oleh karena itu, saya berharap Kaisar Pedang dapat maju. Jian Chen langsung bertanya kepada Kaisar Pedang, Meskipun dengan kekuatannya saat ini, jika dia melakukannya sendiri, semua bunga kehidupan dan jiwa di wilayah perdamaian tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Tetapi hal-hal kecil ini, dia tidak ingin melakukannya sendiri. Mengapa kamu menginginkan begitu banyak bunga kehidupan dan jiwa? Kaisar Pedang bertanya dengan rasa ingin tahu. Penyembuhan, kata Jian Chen, tetapi dengan kekuatan sesama Taois, kehidupan dan bunga jiwa tingkat rendah ini seharusnya tidak berguna. Kaisar Pedang berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Kamu hanya perlu memahami bahwa ini terkait dengan masa depan Kota Kaisar Pedangmu. Kamu memberiku apa yang aku butuhkan, dan aku akan melindungi kedamaian Kota Kaisar Pedangmu. Jian Chen berkata dengan nada datar, "Kaisar Pedang tampak serius dan segera setuju. Selanjutnya, Kaisar Pedang secara pribadi keluar dari gunung, berjalan keluar dari Kota Kaisar Pedang, dan pergi ke beberapa kota kekaisaran lainnya satu persatu untuk mengunjungi Kaisar Besar lainnya di Happy New." Selain beberapa kaisar yang dipenggal oleh Raja Zongding, kaisar pedang melakukan perjalanan ke seluruh kota kekaisaran dan secara pribadi membujuk beberapa kaisar lainnya. Dalam domain perdamaian, kekuatan kaisar pedang bukanlah yang terbaik, tetapi dia juga kaisar agung yang menjaga satu sisi. Oleh karena itu, di bawah imbalan bantuan kaisar pedang, beberapa kaisar besar lainnya di wilayah perdamaian dibujuk dan menggunakan otoritas mereka untuk mengeluarkannya kepada keluarga besar dan kecil di wilayah mereka. Meminta mereka untuk menyerahkan bunga kehidupan dari jiwa di mereka. Tangan bunga jiwa kehidupan bukanlah harta yang sangat langka. Itu diproduksi hampir setiap tahun di domain perdamaian, dan beberapa kekuatan bahkan mengolahnya sendiri. Oleh karena itu, di bawah dekret Kaisar Agung, keluarga besar dan kecil yang berbasis di kota Kaisar Agung harus dengan patuh mengeluarkan bunga jiwa kehidupan di keluarga mereka sendiri. Bunga hidup dan jiwa ini, mereka tidak ingin menjual ke aliansi bisnis Sia karena tidak ada kekurangan kekayaan, dan mereka juga memiliki niat untuk belajar lagi. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Kaisar Agung. Saya bahkan tidak ingin menyinggung langit di atas kepala saya untuk kehidupan dan bunga jiwa ini. Di bawah penampilan pribadi Kaisar Pedang, bunga-bunga kehidupan dan jiwa yang dipegang di tangan berbagai keluarga hampir semuanya dikumpulkan di tangan Jian Chen sekaligus, dan kemudian mereka disempurnakan menjadi tetesan sari cairan obat oleh Jian Chen. Setelah itu, Jian Chen segera memasuki retret dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki roh primordialnya. Retret ini berlangsung selama tiga bulan kelebihan Maret telah secara langsung memperbaiki 2 per 5 dari celah di roh primordialnya. Namun, pada saat ini, semangat Jian Chen terguncang, dan senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Karena dalam roh primordialnya, dua ki pedang kecil muncul. Suan Jian Ki, karena roh primordialnya runtuh, semua Suan Jian Ki juga menghilang. Tapi sekarang, dengan pemulihan roh primordialnya, Suan Jian Ki yang hilang telah mengembun lagi. Meskipun hanya ada dua, tetapi karena roh primordialnya semakin pulih, Energi pedang misterius di belakangnya juga akan muncul. Namun, bunga jiwa kehidupan di tangannya benar-benar habis. Jian Chen berjalan keluar dari ruang rahasia. Di pintu ruang rahasia, Xia Jianming sudah menunggu dengan ekspresi serius. Tuan Happy New Kekacauan melihat Jian Chen. Xia Jianming segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya." Tatapan Jian Chen beralih ke Xia Jianming. Xia Jianming segera berkata, tindakan alam darah merah di domain perdamaian dikenal oleh alam Taitian dan alam Biang. Sekarang, ada sejumlah besar orang kuat di alam Taitian dan alam Biang mengalir ke alam damai. Bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari alam darah merah. Di antara sembilan kota kaisar di wilayah perdamaian, lima kota kekaisaran telah bergabung dengan alam darah merah, dan sekarang mereka berdiri dengan pusat kekuatan dari alam darah merah untuk berperang melawan alam Biang dan alam Taitian. Saat ini, Pembangkit tenaga listrik di Biang Rilem dan Taitian Rilem semuanya mengarahkan pandangan mereka pada empat kota kekaisaran yang tersisa. Termasuk kota Kaisar Pedang, kota kekaisaran yang tersisa mungkin tidak dapat bertahan hidup sendiri, dan harus memilih sisi. Berbicara tentang ini, wajah Xia Jianming menjadi sedikit jelek, dan dia berkata, aliansi bisnis Xia kami menyatukan dunia bisnis Heping, dan dianggap oleh pusat kekuatan Taitian dan Biang telah berlindung di alam darah merah klan aliansi bisnis menjadi sasaran, dan kerugiannya sangat besar, dan banyak toko di berbagai kota dijarah. Setelah mendengarkan laporan Xia Jianming, ekspresi Jian Chen tenang, tanpa turbulensi sedikit pun, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, mereka akan mengkompensasi hilangnya aliansi bisnis Xia Anda. Bai Yurou mendatangi Jian Chen, membungkuk hormat kepada Jian Chen, dan berkata, Senior, sekarang seluruh wilayah perdamaian dalam keadaan perang. Junior ini peduli dengan klan saya yang terjebak di White Emperor City, dan saya berharap senior itu bisa membantu. Bantu kami dengan Kaisar Putih. Jian Chen mengangguk, matanya tertuju pada Bai Yurou, matanya tenang, dan dia tersenyum ringan. Itu wajar, kamu bisa pergi ke garis Bai di sekarang, dan mengambil alih klanmu. Xia Jianming, ikuti terus. Patriark Bai Di Cheng terluka oleh Ki Pedangku, dan dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dia masih terluka parah, dan kekuatannya sangat terpengaruh. Dia bukan lawanmu. Ya Tuan. Xia Jianming berbalik dan pergi bersama Bai Yurou. Segera setelah itu, Kaisar Pedang datang ke istana, dengan ekspresi yang sangat serius, saya telah menerima perintah dari alam Taitian dan alam Biang untuk membiarkan kota Kaisar Pedang kita berkontribusi untuk melawan alam darah merah bersama mereka. Setelah mengatakan ini, Kaisar Pedang menghela nafas dan berkata, sekarang ketiga tuan itu tidak ada di sana, mereka telah membawa sejumlah besar orang kuat ke luar negeri, jadi tidak banyak orang kuat yang tinggal di alam roh kayu. Alam darah merah telah menaklukkan wilayah perdamaian lagi. Lima kota kekaisaran, ditambah raja surgawi Zongding masih tersembunyi dalam kegelapan, sehingga orang-orang di Alam Biang dan Alam Taitian membutuhkan kekuatan lokal kita untuk bergabung dengan kita. Jika tidak, jika delapan raja surgawi lainnya tidak mengambil tindakan orang-orang yang tertinggal di Alam Biang dan Alam Taitian takut mereka tidak akan dapat bertarung melawan Alam Darah Merah, karena Zongding Tianwang saja yang dapat menampung sebagian besar kekuatan mereka. Ada kekhawatiran mendalam dalam ekspresi Kaisar Pedang. Dia membungkuk dalam-dalam pada Lian Chen, wajahnya penuh ketulusan, saya mengabaikan perintah dari Alam Biang dan Alam Taitian. Selanjutnya, bisakah Kota Kaisar Pedang kita ada di sini? Tetap berada di luar badai, semuanya terserah pada sesama Taois. Bab 3313. Jian Chen mempertahankan postur bersila dan melayang di udara, jubahnya yang lebar menutupi kakinya yang membatu, dan berkata kepada Kaisar Jian dengan nada tenang, kamu dapat yakin karena aku berjanji padamu saat itu, aku tidak akan melanggar janjimu, kamu hanya perlu mengatur urusan dalam lingkup pengaruh kota Kaisar Pedangmu, dan aku akan memblokir ancaman dari luar untukmu. Aku akan menjauhkanmu dari kota Kaisar Pedang dari kekacauan di wilayah perdamaian. Segel pedang itu, saya ingin berterima kasih kepada rekan Taois saya. Kaisar Pedang membungkuk dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, -sungguh. apakah Raja Surgawi Zongding punya berita? Jian Chen bertanya tiba-tiba. Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya, dengan kecemerlangan yang tak dapat dijelaskan berkedip di matanya, dan berkata, sejak Song Ding Tianwang meninggalkan kota Kaisar Pedang, dia tidak pernah muncul di domain perdamaian lagi, dan tampaknya telah menghilang. Jika tidak, jika Raja Surgawi Song Ding diizinkan untuk bergerak di wilayah perdamaian, maka sembilan kota kekaisaran mungkin semuanya akan berada di bawah komando wilayah darah merah. Karena ketidaktaatan berarti kematian. Pada akhirnya, Kaisar Pedang juga melihat wajahnya. Pada awalnya, Kota Kaisar Pedang mereka juga akan menyerah kepada Raja Zongding, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Raja Zongding akan tiba-tiba menghilang setelah memasuki Kota Kaisar Pedang, yang memungkinkan mereka untuk membuat Kota Kaisar Pedang. Ada pilihan lain. Jian Chen tidak berbicara, semuanya sesuai harapannya. Jejak leluhur Zongding Tianwang telah jatuh ke tangannya. Tanpa jejak leluhur, Zongding Tianwang tidak bisa lagi disebut sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Sekarang dia tidak hanya sangat berkurang kekuatannya, tetapi juga terluka parah. Secara alami dia akan dibungkam suatu jangka waktu. Kaisar pedang melanjutkan, meskipun Zhong Ding Tianwang tidak muncul, Pembangkit tenaga listrik di Alam Biang dan Alam Taitian selalu waspada terhadapnya. Oleh karena itu, ketika menghadapi pusat kekuatan di Alam Darah Merah, Alam Biang dan Alam Taitian selalu waspada terhadapnya. Dia, jangan berani menggunakan semua kekuatanmu. Kamu harus meninggalkan sebagian besar kekuatanmu untuk menjaga rahasia Raja Zhong Ding. Jika tidak alam Taitian dan alam Biang akan bersatu dan mengusir orang-orang dari alam darah merah keluar dari alam damai. Jian Chen mendengarkan Kaisar Pedang dengan tenang, ekspresinya selalu tenang, angin sepoi-sepoi dan awan tenang, tatapan yang tidak akan berubah bahkan jika langit runtuh. Tapi pada saat ini, ekspresi Jian Chen berubah saat dia menatap keluar kota Pedang Kaisar. Segera setelah itu, beberapa napas kuat mendekati Sword Emperor City dari jauh ke dekat. Pada akhirnya, aura mereka terpancar tanpa pamrih, menyebabkan langit dan bumi bergoyang, dan mereka bergegas ke kota Kaisar Pedang dengan tidak hati-hati, melayang di atas rumah Kaisar Pedang. Ada lima dari mereka secara total, semuanya berada di atas tingkat kelima dari alam awal yang dijanjikan, dan yang terbuat di antara mereka telah mencapai lapisan ke delapan dari alam awal yang dijanjikan. Kekuatan semacam ini telah sepenuhnya melampaui Kaisar Pedang. Saya adalah Penatua Kuil Taitian, Kaisar Pedang, jangan keluar dengan cepat. Perbangkit tenaga listrik dari lapisan ke alam janji berteriak dengan suara yang dalam suara itu seperti guntur, bergema di seluruh kota pedang kaisar, dan gelombang suara yang kuat membuat banyak bangunan yang berdiri di kota bergoyang dan dindingnya retak. Ketika mereka mendengar kuil Taitian, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Sword Emperor City terkejut. Tuan Istana. Sosok kaisar pedang muncul di udara dengan ekspresi serius, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, di bawah segel pedang, teman-teman tahu dari kuil Taitian Sopan. Kaisar pedang, Mengapa kamu tidak memanggil orang-orang yang bertarung melawan alam darah merah denganku? Mungkinkah Kota Kaisar Pedangmu juga telah memasuki alam darah merah? Tuhan, Anda memiliki nada yang buruk. Beberapa Taois salah paham, Kota Kaisar Pedang kami tidak bergabung dengan alam darah merah. Kata Kaisar Pedang. Karena kamu belum bergabung dengan alam darah merah, maka Kota Kaisar Pedangmu akan segera mengirim pasukan untuk melawan alaran darah merah bersama kami. Dan dalam lingkup pengaruh Kota Kaisar Pedangmu, semua alam awal akan dikirim. Uji itu pembangkit tenaga listrik. Jing Yazong Tian berkata dengan acuh tak acuh. Dalam waktu normal, kekuatan kota Kaisar Pedang tidak akan diperhitungkan oleh Kuil Tai Tian, tetapi bentuk saat ini istimewa, dan tuannya tidak ada lagi. Banyak pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari Kuil Tai Tian mengikuti tuannya untuk menaklukkan Pulau Ajaib di luar negeri, dan kekuatan internal mereka kosong. Jika tidak ada Zhong Ding Tian Tianwang, kekuatan yang tersisa dari tiga penguasa utama tidak jauh berbeda, tetapi ada Zongding Tianwang lain di alam darah merah yang langsung menghancurkan keseimbangan antara tiga kekuatan utama. Meskipun ada delapan raja surgawi lainnya di alam roh kayu, tidak satu pun dari delapan raja surgawi ini milik tuannya, dan mereka semua tetap netral, dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara ketiga tuan sama sekali. Karena itu, delapan raja surgawi lainnya, tidak ada yang bisa bergerak. Kami, Kota Kaisar Pedang, belum siap untuk berpartisipasi dalam perselisihan ini, dan saya harap semua rekan Tao akan memaafkan saya. Kaisar Pedang mengepalkan tinjunya dan berkata. Mendengar ini, lelaki tua yang bernama Kepala Kuil Taitian segera tenggelam dan berkata dengan dingin, sekarang kedamaian dalam kekacauan, tidak mungkin bagi sisi manapun dari sembilan kota Kaisar Agung untuk kebal, Kaisar Pedang, sekarang ada di sana, hanya dua jalan di depan Anda. Yang pertama, bergabunglah dengan alam biang dan alam Taitian kami untuk melawan alam darah merah bersama-sama. Cara kedua adalah kamu bergabung dengan alam darah merah. Berbicara tentang ini, mata lelaki tua itu bersinar dengan niat membunuh yang dingin, tapi lelaki tua itu ingin memberitahumu dengan jelas, jika kamu bergabung dengan alam darah merah, lelaki tua itu akan membunuhmu sekarang. Kota Pedang Kaisar Mendengar ini, wajah Swat Emperor sedikit berubah, dia melihat ke arah lain dari Swat Emperor City, mengepalkan tinjunya dan berkata, Rekan Dawis Jian Chen. Begitu suara Kaisar Pedang jatuh, ruang tiba-tiba berubah. Dengan kekuatan ruang yang diam-diam meresap, beberapa pembangkit tenaga rilem awal dari kuil Taitian menghilang bersama-sama. Dengan menghilangnya, ada sosok kaisar pedang. Dalam sekejap, beberapa pembangkit tenaga rilem awal yang mengambang di atas Sword Emperor City menghilang. Di Manor Aliansi Bisnis Klansia, Jian Chen duduk bersila di bangku batu di pavilion, dan di seberangnya, beberapa pembangkit tenaga rilem awal dari kuil Taitian berdiri di hadapannya dengan wajah jelek. Pedang kaisar juga ada di Gazeba semuanya dipindahkan secara paksa ke sini oleh hukum ruang angkasa yang tak tertahankan. Di depan hukum ruang angkasa ini, bahkan orang tua yang kultivasinya telah mencapai lapisan ke-8 dari alam infinity juga sulit untuk dilawan. Yang mulia, siapa Anda? Orang tua bernama Kepala Kuil Taitian menatap Jian Chen dengan ekspresi suram, dengan rasa takut dan sok yang kuat di matanya. Karena beberapa pembangkit tenaga rilem awal di Kuil Taitian mereka semuanya dipenjara di sini oleh kekuatan ruang yang tak tertahankan pada saat ini, dan seluruh tubuh mereka tidak bisa bergerak. Seseorang yang dapat mencapai level ini sama sekali bukanlah Jiu Xiong Tian, alam tanpa batas biasa, dan orang di depannya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Aku akan pergi ke Jian Chen. Beberapa tawis dari Kuil Taitian diskusikan sesuatu denganmu. Jangan ikut campur dalam masalah Kota Kaisar Pedang, karena aku berjanji pada Kaisar Pedang bahwa aku akan melindungi Kota Kaisar Pedang dalam hal ini. Pusaran benar-benar menyingkir. Jian Chen berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa itu adalah diskusi. Tetapi itu sama sekali bukan nada negosiasi, dan ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada polos. Sekarang, dalam kedamaian dan kekacauan, semua aturan telah dilanggar, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghindarinya. Rekan Taois, jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan menyinggung tuannya. Setelah tuannya tidak senang, bahkan jika kamu seorang pembangkit tenaga listrik tingkat raja, tidak akan ada apa-apa. Ini adalah akhir yang baik. Pria tua terkemuka itu berkata dengan sungguh-sungguh itu sudah di masa depan, saya akan membicarakannya nanti, dan sekarang saya akan berbicara tentang masa kini. Jian Chen memandang pria tua tingkat delapan dengan senyum lembut di wajahnya, dan berkata, saat ini, Anda Bianji hal yang paling merepotkan di alam Hetaitian tidak diragukan lagi adalah Tian Tianwang dari alam darah merah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan. Jika Raja Ding mengambil tindakan, aku akan menahannya untukmu, sehingga kamu bisa fokus melawan alam darah merah tanpa khawatir. Mendengar ini, Murid dari beberapa kekuatan rilem awal di kuil Taitian semuanya menyusut, dan lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu inginkan dari kami? Saya ingin semua bunga kehidupan dan jiwa di alam Taitian dan alam biang Anda. Bab 3314 Bunga hidup dan jiwa Setelah mendengar kata-kata Jian Chen, alis dari beberapa pembangkit tenaga listrik rilem awal dari kuil Taitian semua mengerutkan kening. Mereka saling memandang, dan kemudian seorang lelaki tua dari lapisan ke-6 alam infinity memandang Jian Chen Chen bertanya dengan nada tidak pasti, Rekan Taois, tolong ambil tindakan, kita hanya perlu membayar bunga hidup dan jiwa. Ya, aku hanya menginginkan bunga kehidupan dan jiwa dari dua alammu. Tapi aku bukan seseorang yang akan berurusan dengan alam darah merah untukmu. Aku hanya bertanggung jawab untuk menahan Raja Song Ding untukmu. Aku tidak ada hubungannya dengan saya, kata Jian Chen. Telah ditegaskan bahwa mata beberapa pembangkit tenaga listrik rilem awal di kuil Taitian semuanya cerah. Sekarang mereka tidak lagi dominan, banyak pembangkit tenaga listrik juga pergi ke luar negeri. Di bawah keadaan bahwa kekuatan internal mereka benar-benar kosong. Raja Zongding dari alam darah merah. Tentu saja menjadi sosok yang paling merepotkan bagi mereka. Jika mereka benar-benar dapat menggunakan bunga hidup dan jiwa mereka untuk mengundang orang kuat yang sebanding dengan Raja Surga untuk menahan Raja Zongding, mereka secara alami akan sangat bahagia. Tentu saja, Alasan yang paling penting adalah bahwa mereka sepenuhnya dapat membuat keputusan secara pribadi dan tidak memerlukan persetujuan dari master. Karena pengumpulan bunga jiwa kehidupan, mereka hanya perlu membayar sejumlah sumber daya. Meskipun jumlah sumber daya ini tidak sedikit, itu harus tetap dalam ruang lingkup kewenangan mereka. Saya tidak tahu berapa banyak bunga kehidupan dan jiwa yang Anda butuhkan. Orang tua yang menuju kuil Taitian berkata dengan tegas. Tujuan kunjungan mereka kali ini adalah untuk memberikan ultimatum kepada kota Kaisar Pedang, dan mereka bahkan siap untuk secara langsung menghancurkan kota Kaisar Pedang. Tapi saat ini, mereka telah sepenuhnya meninggalkan Sword Emperor City. Semua terlepas dari peringkat, kata Jian Chen. Apa yang kamu inginkan dengan begitu banyak bunga jiwa kehidupan? Beberapa alam awal kuil Tai Tian semuanya bingung. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Apakah kamu akan melakukan transaksi ini atau tidak? Jian Chen memandang alam awal, matanya tenang, dan tidak ada turbulensi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa pembangkit tenaga rilem awal di kuil Taitian saling bertukar pandang. Setelah pertimbangan singkat, lelaki tua yang memimpin segera mengangguk dan berkata, Kesepakatan. Kami akan memberitahu Biangji dan membiarkan mereka mengumpulkan wilayah mereka sesegera mungkin. Saya harap rekan-rekan Taois dapat menepati janji mereka dan memegang Raja Surgawi Song Ding untuk waktu yang lama. Kita. Ada senyum tipis di wajah Jian Chen. Ada jauh lebih banyak bunga kehidupan dan jiwa di alam Taitian dan alam Biang daripada di domain Heping. Segera, Beberapa pembangkit tenaga rilem awal di kuil Taitian mengabaikan kaisar pedang yang berdiri di samping dan hendak pergi. Tetapi sebelum dia pergi, lelaki tua yang telah mencapai kultivasi tingkat ke-8 melihat kembali ke Jian Chen dengan ekspresi serius, jika Anda tidak dapat melakukan ini, sesama Taois, meskipun kami tidak dapat membantu sesama Taois, kemarahan tuannya tidak begitu tertahankan, selamat tinggal. Beberapa pembangkit tenaga rilem awal dari kuil Taitian meninggalkan Sword Emperor City dan langsung menuju base camp mereka. Kota Lindi, salah satu dari sembilan kota kaisar di wilayah perdamaian. Tapi sekarang, kota Lindi telah menjadi penduduk alam biang dan alam Taitian. Kaisar Roh, salah satu dari sembilan kaisar domain perdamaian juga berdiri di sisi alam Taitian dan alam biang. Pada saat ini, di sebuah istana megah di kota Lindi, beberapa pembangkit tenaga dari alam biang dan alam Taitian berkumpul bersama. Jumlah mereka tidak banyak, hanya kurang dari 20 orang, tetapi kekuatan orang-orang ini semuanya berada di tahap akhir promise beginning. Tentu saja, Kebanyakan dari mereka berada di surga ketujuh dari alam janji, ada lima di surga kedelapan dan hanya dua di sembilan surga. Dari dua sembilan surga ini, satu berasal dari alam biang dan yang lainnya milik alam Taitian. Elder Lu, apakah orang di Sword Emperor City itu benar-benar sekuat yang kamu katakan? Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melawan di depannya. The Infinity Realm Nine Heavenly. Powerhouse di kuil Taitian mengalihkan pandangannya ke Elder Lu. Tatapan keraguan. Penatualu adalah pembangkit tenaga surgawi ke 8 dari alam janji yang pergi ke Kota Kaisar Pedang. Tapi begitu dia mendengar ini, ekspresi Elder Lu menjadi sangat serius dan berkata, "Itu benar sekali. Kekuatan orang itu memang jauh lebih unggul dari Zhou Tian, Bahkan jika dia bukan pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi, dia tidak boleh lebih rendah dari Raja Surgawi. Bahkan lelaki tua itu ragu apakah dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Begitu mereka mendengar raja, semua orang yang melakukannya menjadi serius." Raja surgawi domain yang mereka semua dambakan karena di dunia roh kayu mereka adalah yang kedua. Setelah tiga penguasa utama dan kekuatan mereka sangat kuat, jauh melebihi Jeong Tian biasa. Meskipun ada dua surga di alam janji sembilan surga di kuil ini, mereka tahu di dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan dapat mengalahkan Raja Surgawi manapun. Hanya dengan mengumpulkan semua tahap akhir dari alam janji di istana ini, kita dapat menahan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Penatualu melanjutkan, tetapi dia menginginkan semua bunga kehidupan dan jiwa di alam taitian dan alam biang kami. Kami mengambil bunga kehidupan dan jiwa, dan dia menyeret Raja Song Ding untuk kami. Mengapa dia menginginkan begitu banyak bunga jiwa kehidupan? Jika itu untuk penyembuhan, beberapa bunga jiwa kehidupan tingkat rendah tidak efektif untuk pria kuat seperti dia. Diminta mendengar ini, banyak alam awal di aula saling memandang, dan salah satu dari mereka bertanya dengan nada curiga, "Mungkinkah bunga jiwa kehidupan ini menyembunyikan sesuatu yang tidak kita ketahui?" Apakah ada misteri lain dalam bunga kehidupan dan jiwa? Orang tua ini tampaknya tidak penting. Yang paling penting saat ini adalah untuk menekan alam darah merah. Jika tidak begitu, tuannya kembali ditemukan bahwa seluruh wilayah perdamaian telah jatuh ke tangan alam darah merah. Lalu, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Penatualu berkata dengan suara yang dalam, "Semua pembangkit tenaga rilem awal di istana semuanya menjadi pucat." Penatualu mengatakannya dengan baik. Jika mereka tidak memblokir alam darah merah dan akhirnya membiarkan alam darah merah menggabungkan seluruh domain perdamaian di bawah hidung mereka, maka mereka benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Karena dia adalah satu-satunya orang kuat yang bersedia menahan Raja Zhongding untuk kita, maka kita akan memenuhi semua kebutuhannya untuk saat ini dan menangani masalah perdamaian terlebih dahulu. Rekan Taois di Alam Biang, bagaimana menurutmu? Jiu Xiong Tian dari Kuil Tai Tian berkata, itu hanya bunga kehidupan dan jiwa. Kita masih bisa memanggil tembakan, tidak masalah. Tujuh hari kemudian, Penatualu dari Kuil Taitian datang ke kota Kaisar Pedang lagi. Kali ini, Ali-Ali pergi ke rumah Kaisar Pedang, dia langsung pergi ke istana tempat Jian Chen tinggal, dan menyerahkan cincin luar angkasa ke tangan Jian Chen dengan tatapan hati-hati. Rekan Taois, ini adalah kehidupan dan bunga jiwa yang Anda inginkan. Kami semua telah mengumpulkan dari alam Taitian dan alam Biang. Kami telah memenuhi permintaan Anda. Selanjutnya, saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Penatualu memberitahu Jian Chen Said, dengan sedikit menahan diri dalam sikapnya. Jian Chen mengambil cincin ruang angkasa dan melihatnya, dan berkata dengan nada datar, ada lebih dari 20 ribu bunga kehidupan dan jiwa secara total, dan kebanyakan dari mereka adalah tingkat rendah, dan jumlah tingkat tinggi sangat kecil. Kurang dari yang saya harapkan banyak. Dia menatap Penatualu di depannya dan berkata, apakah ini benar-benar semua kehidupan dan bunga jiwa di alam biang dan alam taitian Anda? Penatualu mengangguk dan berkata, "Semua bunga kehidupan dan jiwa yang dapat kita kumpulkan sudah ada di sini. Bagaimanapun, bunga kehidupan dan jiwa ini juga cukup berharga dan produksinya terbatas, jadi tidak akan ada di mana-mana." Oke, aku menerima bunga hidup dan jiwa ini. Jangan khawatir tentang Song Ding Tianwang, aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu. Selanjutnya, Jian Chen mengambil bunga jiwa kehidupan dan memasuki retret lagi, dan mulai memperbaiki retakan di roh primordialnya dengan sekuat tenaga. Selama retretnya, Bai Yuru juga membawa orang-orang dari garis Bai di ke Kota Kaisar Pedang dan kemudian diatur oleh Xia Jianming ke tempat lain. Adapun Alam Biang dan Alam Taitian, mereka juga penuh dengan senjata. Setelah kekhawatiran Raja Zong Ding dihilangkan, semua orang kuat mereka dikirim untuk memulai pertempuran sengit di Alam Heping dan Alam Darah Merah. Kecuali Kota Kaisar Pedang, semua kota kekaisaran yang tersisa di domain Heping terlibat dalam pertempuran ini. Dari awal ke Alam Para Dewa, mereka semua memulai pertempuran hidup dan mati. Kota Kaisar dipukuli dan runtuh satu demi satu. Di bawah perang ini, ada korban yang tak terhitung jumlahnya di wilayah perdamaian, bumi diwarnai merah, darah mengalir ke sungai, mayat mengambang ribuan mil, dan pembangkit tenaga listrik di alam awal semuanya jatuh. Dengan kerjasama alam biang dan alam taitian, alam darah merah dikalahkan dan mundur.